kami. Selanjutnya, sengaja kali ini kami persembahkan kreasi tari yang datangnya dari kota Banyuwangi, yang mana tarian ini konon menggambarkan ada seorang perjaka desa, yang mana beliau di sini ingin mempersunting seorang putri jutawan atau putri keraton. Namun apa yang terjadi, hadirin sekalian, ternyata cinta sang perjaka hanya bertepuk sebelah tangan, atau cinta sang perjaka ditolak oleh putri keraton tersebut. Namun perlu diketahui, hadirin, bahwasanya sang perjaka desa adalah salah satu putra Banyuwangi, yang mana Banyuwangi kaya akan mantra dan aji, yang akhirnya sang perjaka desa mantra aji, yang pada kesimpulannya sang putri jutawan jatuh di pelukan sang perjaka desa. Adapun pepatah mengatakan, apabila cinta ditolak, dukun yang bertindak. Nah, hadirin, ajian apakah yang digunakan oleh sang perjaka desa tersebut? Yuk, bareng-bareng kita saksikan bersama, kita simak bersama. Inilah persembahan tari Aji Kembang Jaran Goyang. Yeah.
Sinto iki soko Wani manci ketapan sore Oh,